Lanskap tata kota Bandung tidak dapat dilepaskan dari sejarah kolonialisme bangsa Belanda. Sepanjang abad ke-17 hingga ke-20, orang-orang Belanda secara bertahap bermukim di wilayah-wilayah Nusantara. Salah satunya di kota Bandung, Jawa Barat. Sisa-sisa pemukiman orang-orang Belanda di kota Bandung, Jawa Barat ini dapat kita saksikan dari sejumlah bangunan dan rumah-rumah tinggal yang bernuansa Eropa. Dalam catatan sejarah, perubahan lanskap terbesar tata kota Bandung terjadi pada awal abad ke-19 ketika masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Hindia Timur Herman Willem Dendels seiring pembangunan Jalan Raya Pos yang melewati Bandung sebagai salah satu jalurnya. Jalan Raya yang merupakan ikon kota Bandung ini dikenal dengan nama Jalan Asia Afrika. Disinilah titik awal pembangunan kota Bandung dimulai. Sejalan dengan proyek besar pembangunan Jalan Raya Pos yang membentang dari Anyer di ujung barat Jawa hingga Panarukang di ujung timur Jawa, Gubernur Jenderal Hindia Timur Herman Willem Dendels memerintahkan seluruh kepala daerah di sepanjang jalur pos untuk memindahkan kantor pusat pemerintahannya mendekati jalur ini. Nah, ini juga yang terjadi di Kabupaten Bandung. Jadi Bandung kan menjadi sebuah kabupaten, ya, Kabupaten Bandung, dengan bupatinya Widandra Kusuma II. Setelah tidak lama, Dendels kemudian pada dia melakukan sebuah inspeksi. Inspeksinya itu jadi dia mengontrol pembangunan jalan Anyer Panarukan. Dalam sebuah catatan sejarah disebutkan, dia itu kemudian menyebangi sebuah jembatan. Jembatan itu sekarang itu barangkali yang menghubungkan antara Sungai Cikapundung, antara Gedung Merdeka dengan Gedung PLN. Ada jembatan di Jalan Asia Afrika sekarang itu. Dia nyebrang di sana dan kemudian dia menyebrang berjalan kaki beberapa saat dan dia kemudian berhenti di satu titik. Titik itulah yang kemudian kita kenal sekarang 0 km Kota Bandung. Dendels itu bicara saya itu. Kasarnya dia katakan diupayakan bahas terjemahannya mudahnya. Ya. Upayakanlah bila suatu saat saya datang kembali ke sini di sini berdiri sebuah kota. Bandung itu hampir sepenuhnya tercipta karena kolonialisme, ya. Awal abad 19, Dendels memerintahkan, saya nggak tahu memerintahkan atau memaksa bupati supaya pindah ke sebelah selatan alun-alun yang sekarang. Jadi Dendels membuat alun-alun baru, meminta bupati pindah ke situ. Lah sekarang tentu saja bupatinya juga udah pindah lagi kan, udah nggak ada rumah atau kantor bupati di selatan alun-alun, sebab Dendels membuat jalan yang kita kenal sebagai Jalan Raya Pos atau Grote Postweg itu. Karena harus lewat situ, karena dia tidak mau terlalu dekat ke selatan, dia lewat situ Grote Postweg. Jadi sehingga supaya hidup tempat itu, dia meminta alun-alun dan pusat kebupatian pindah ke situ. Saat meninjau pembangunan Jalan Raya Pos di Bandung, pada tahun 1810, Dendels memerintahkan Bupati Bandung, R.A. Wiranata Kusuma II, memindahkan kantor pusat pemerintahannya mendekati jalur Jalan Raya Pos. Namun sang bupati yang sudah punya rencana memindahkan pusat pemerintahannya, memilih tidak memindahkan kantor pusat pemerintahan Kabupaten Bandung mendekati jalur Jalan Raya Pos, melainkan ke sebuah kawasan di tepi selatan di jalur Jalan Raya Pos. Bangunan yang ada di belakang saya saat ini merupakan bangunan yang difungsikan pertama kali sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Bandung saat itu, atau yang sekarang kita kenal dengan Pendopo Kota Bandung. Bangunan ini digagas oleh Bupati Bandung ke-6, R.A. Wiranata Kusuma II, di lahan seluas 18.984 meter persegi. Kemudian di belakang pendopo kita bisa menemukan sebuah rumah tinggal milik bupati yang bernuansa campuran antara Eropa dan Nusantara. Rumah tersebut dirancang oleh Bung Karno pada tahun 1935. Pembangunan pendopo Kabupaten Bandung ini sendiri dilakukan pada masa pembangunan Jalan Raya Pos. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Jalan Raya Pos itu sendiri berdampak cukup signifikan terhadap infrastruktur bangunan penting di Kota Bandung, Jawa Barat.
Dendles kemudian mengharapkan agar ibu kota Kabupaten Bandung itu kemudian berada di sebelah timur Sungai Cikapundung. Jadi kemudian Cikapundung itu membelah juga kan, hanya membelahnya beda dengan jalan Anyer Panarukan kan, itu membelahnya antara selatan dan utara. Kalau ini bicara antara barat dan timur. Dia kemudian bicara itu agar yang namanya pendopo atau pusat kabupaten Bandung ada di sebelah timur Sungai Cikapundung. Nah, Wirantakusuma tidak seperti itu. Dia bukannya ke sebelah timur, tapi memindahkan ke sebelah barat. Jadi ada sedikit perlawanan dari Wirantakusuma. Perlawanan dia tidak sesuai dengan yang diperintahkan secara utuh oleh Herman Willem Dendels. Dan tempat kedudukan itulah yang sekarang disebut dengan Pendopo Kabupaten Bandung. Sesuai konsep tata ruang tradisional, Wirantakusuma II pada tahun 1810 membangun pendopo kantor kabupaten di sisi selatan alun-alun Bandung, menghadap ke arah Gunung Tangkuban Perahu yang merupakan simbol kepercayaan sejarah masyarakat Sunda. Sedangkan Masjid Agung Bandung, sekarang Masjid Raya Bandung, dibangun di sisi barat alun-alun dan pasar terletak di sisi timur. Pada pertengahan abad ke-19, jumlah orang Belanda yang tinggal di Bandung mulai bertambah. Sejalan dengan pemindahan ibu kota Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung, sejumlah pejabat dan pegawai administrasi pemerintahan kolonial Belanda berpindah dan menetap di Bandung. Sejak saat ini pula, pembangunan pemukiman orang-orang Belanda, jalur dan sarana transportasi, serta fasilitas publik lain terus meningkat. Itu masih menjadi salah satu kota mungil ya. Mungkin paling-paling ada 4.000 orang ya, dan menjelang akhir dari abad 19 dan awal dari abad 20 ini menjadi salah satu kota, tidak lagi town tapi city, satu kota madya yang punya lapis masyarakat Eropa dan Indo yang sangat sangat menonjol. Terjadi perpindahan ibu kota Karesidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Dengan perpindahan tersebut, maka Bandung sejak 1864 itu menjadi pusat kota, pusat pemerintahan. Benar apa? Benar Karesidenan Priangan. Otomatis kan sejak itu banyak pejabat-pejabat tinggi Belanda yang tinggal di kota Bandung. Atau di Bandung pada saat itu, karena Bandung belum menjadi sebuah kota, menjadi sebuah bagian dari wilayah Kabupaten Bandung. Nah, itu kemudian juga melahirkan tentunya perubahan-perubahan yang sangat signifikan di Bandung. Perubahan signifikan yang paling penting adalah di Bandung kemudian banyak dibangun infrastruktur. Salah satu infrastruktur yang paling luar biasa itu di Bandung yang namanya ada stasiun kereta api. Karena dibangun kemudian stasiun kereta api yang mulai di kota Bandung, itu 1864, Bandung sudah bisa dihubungkan dari Bogor. Jadi dari Bogor itu masuk ke Cianjur, masuk Bandung, kemudian hingga Cicalengka. Itu 1884, Mei 1884. Otomatis kemudian sesudah di Bandungnya dibangunnya stasiun kereta api itu, kemudian di Bandung kan otomatis kan secara ekonomi. Ada ikutan-ikutan lainnya. Muncul kemudian bisa dikatakan sarana transportasi mulai yang mengandong, kemudian sarana akomodasi, hotel, dan sebagainya. Salah satu fasilitas yang dibangun pada masa itu adalah Hotel Post Road yang berdiri pada tahun 1880 dan kemudian berganti nama pada tahun 1939 menjadi Hotel Savoy Homan. Hotel yang berada tepat di pinggir jalur jalan raya pos ini menjadi bangunan awal era berdirinya kota Bandung. Yang di belakang kita ini ada namanya adalah Hotel Savoy Homan. Hotel ini berdiri tahun 1880, didirikan oleh seorang warga negara Jerman bernama Adolf Homan. Jadi namanya ini dipakai sebagai nama hotel. Hotel ini merupakan salah satu dari paling tidak dua hotel penting ya di sepanjang jalan raya pos ini, yaitu yang satu lagi adalah Hotel Preanger. Seiring meningkatnya jumlah orang Belanda di Bandung, menjelang akhir abad ke-19, laju pembangunan fasilitas publik dan roda perekonomian pun semakin berkembang pesat. Pembangunan gedung Societeit Concordia, atau sekarang dikenal sebagai Gedung Merdeka, yang saat itu dikhususkan sebagai tempat hiburan kaum elit Belanda misalnya, turut mempengaruhi aktivitas jual-beli dan transportasi umum di kawasan Jalan Braga. Setelah ada jalur kereta api, kalau jalur kereta api kan 1884 sudah mulai masuk Bandung, itu ada yang boleh katakan Jalan Braga sudah mulai hidup. Di situ sudah mulai ada Societeit yang jadi Gedung Merdeka sekarang.
Kemudian hotel juga sudah mulai ada, Hotel Homan itu sudah mulai ada, walaupun bentuknya masih sangat sederhana, itu sudah mulai gitu. Kemudian wilayah-wilayah di sekitar stasiun itu berkembang menjadi kawasan ekonomi, termasuk di wilayah Jalan Asia Afrika sekarang ya, jalan-jalan raya pos itu menjadi poros perkembangan ekonomi di situ. Karena di situ ada pecinannya sebelah sana, di arah Cibadak itu sudah ada pecinannya, kemudian ke arah, jadi batasnya itu sendiri sampai, nggak sampai Cibereum ya, masih sini, sampai ke Pasar Baru, kemudian ke selatannya sudah mulai tertata juga gitu. Jadi mulai penataan-penataan sudah mulai gitu. Meski berkembang pesat, pembangunan pada masa ini hanya berlangsung di sekitar Jalan Raya Pos saja atau di utara Bandung. Sementara wilayah Bandung Selatan, tempat mayoritas kaum pribumi tinggal, tidak banyak tersentuh pembangunan. Selalu memang yang namanya rezim kolonial itu Hindia Belanda itu memang selalu melakukan segregasi. Segregasi antara daerah Eropa, kemudian daerah pribumi, dan di sini ada yang namanya daerah Cina, yang itu dengan pecinan. Itu selalu demikian. Di Kota Bandung seperti itu, di Bandung seperti itu. Luasan area yang dikembangkan untuk kebutuhan emang lebih banyak luas area yang diperuntukkan untuk warga Belanda ya. Karena seperti kita bisa lihat di daerah sini, bangunannya, lahannya luas-luas, renggang gitu. Jadi kebutuhan untuk mungkin satu keluarga itu areanya lebih besar daripada kalau kita bandingkan dengan perumahan-perumahan warga pribumi yang ada di sekitar sebelah selatan dari pendopo Kota Bandung saat ini. Di mana kapling-kaplingnya lebih kecil, mungkin lebih padat, seperti itu ya. Memasuki abad ke-20, mobilisasi orang-orang Belanda ke Kota Bandung semakin berlangsung intens. Kondisi ini mendorong pemerintah kolonial mengubah status Kabupaten Bandung menjadi Gemeente atau Kota Madya untuk memfasilitasi kehidupan orang-orang Eropa. Karena kehadiran orang-orang Eropa yang semakin hari semakin banyak, maka memasuki abad 20 yang disebut sebagai peristiwa besar ketiga yang mengubah Kota Bandung. Bandung kemudian ditetapkan menjadi sebuah Gemeente. Gemeente itu artinya dia menjadi sebuah kota kolonial. Itu kan Gemeente itu sebuah kota. Pada saat pemerintah kolonial Belanda membangun sebuah Gemeente, itu hanya satu alasan. Artinya, di sana sudah banyak tinggal orang Eropa, dan di sana sudah banyak kepentingan Eropa yang harus difasilitasi. Dan Bandung itu tampil menjadi sebuah kota kolonial, kota orang-orang Eropa yang ada di wilayah West Java pada masa itu. Tentunya dibangun dengan Gemeente lainnya ya. Pada masa ini, kawasan pemukiman orang-orang Belanda semakin menjamur, seperti di kawasan Jalan Juanda dan Jalan R.E. Marta Dinata. Beberapa gedung dari era ini yang kini masih berdiri dan menjaga keaslian desain bangunannya adalah SMA Negeri 3 dan 5 Bandung yang dulunya adalah Hogere Burger School atau HBS yang dibangun pada tahun 1915. Jadi kalau kita lihat di Bandung ya, jadi itu emang yang dominan adalah arsitektur yang kira-kira berkembang di awal abad 20 ya. Jadi ada pengaruh pertama dari yang disebut gaya Art Deco tadi. Jadi ornamen-ornamen yang sebetulnya lebih simple, disimplifikasi dari tradisi-tradisi di barat sebelumnya menjadi geometrik yang lebih murni ya. Jadi tidak terlalu istilahnya rumit bentuknya, tapi lebih sederhana. Jadi kayak misalnya yang biasanya bentuknya seperti daun itu disederhanakan menjadi seperti lengkung biasa saja gitu ya. Atau misalnya ada lekukan-lekukan lebih ke garis-garis horizontal dengan permainan bidang yang maju dan mundur seperti itu ya. Kondisi Kota Bandung yang sejuk dan pesatnya pembangunan fasilitas dan transportasi publik seperti jalur kereta pada awal abad ke-20 berbanding terbalik dengan kondisi ibu kota Hindia Belanda, Batavia yang panas dan padat penduduk. Perkembangan baru ini pada tahun 1916 mengilhami Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J.P. van Limburg, untuk mengusulkan Kota Bandung menjadi ibu kota Hindia Belanda. Pembangunan untuk mempersiapkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda kala itu kian digalakan. Mulai dari pembangunan markas militer, fasilitas transportasi, telekomunikasi, hingga pembangunan kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda. Tahun 1916 itu muncul satu penelitian yang mengungkapkan bahwa kota-kota pesisir termasuk Batavia itu tidak pas untuk jadi ibu kota. Kenapa? Karena kondisinya panas, dekat rawa-rawa, lembab, sehingga
merupakan sumber penyakit gitulah. Jadi tidak nyaman untuk bekerja. Tahun 16 itu muncul itu hasil penelitian Tilema yang menyarankan memindahkan pusat pemerintahan Batavia ke Bandung. Salah satu proyek pembangunan besar dalam rangka rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda adalah pembangunan Gedung Sate yang direncanakan sebagai kantor pusat pemerintahan Hindia Belanda. Dahulunya sebelum pembangunan dibangun jadi kawasan pemerintahan pada masa kolonial Belanda, ini merupakan tanah kosong. Tanah kosong yang disediakan oleh pemerintahan Kota Bandung, Kota Praja Bandung, untuk pusat pemerintahan. Luasnya sekitar 27 hektar dari belakang gedung satu sana sampai ke sekarang yang menjadi monumen perjuangan. Bersamaan dengan pembangunan Gedung Sate, di lokasi yang terletak sekitar 1 km dari gedung ini, berdiri kawasan perumahan bernuansa Eropa. Kawasan perumahan ini pada tahun 20-an banyak dihuni orang-orang Belanda yang bekerja dalam proyek pembangunan Gedung Sate. Salah satu rumah yang masih mempertahankan keasliannya sejak tahun 1920 adalah rumah milik Giran Suryandi. Rumah yang menjadi cagar budaya Kota Bandung ini telah ditinggali oleh 3 generasi. Dulunya dibeli dari seorang warga Belanda pada tahun 1950-an. Tempat ini adalah satu daerah perumahan gitu ya, daerah perumahan yang diperuntukkan untuk bagi para pekerja yang kerja di Gedung Sate itu ya, untuk pembangunan. Rumah sih dibangun kurang lebih tahun 20. Cuman kalau maunya saya ngelihat daripada spesifikasi daripada rumah ini bukan rumah untuk kalangan orang-orang pekerja yang tingkatannya atas gitu ya. Ini mungkin menurut saya sih antara yang menengah ke bawah gitu ya. Persiapan Kota Bandung menjadi ibu kota semakin intens seiring banyaknya fasilitas publik dan perubahan pemerintah kolonial yang telah selesai dibangun. Bersamaan dengan hal tersebut, pada tahun 1925, status Kota Bandung beralih dari Gemeente atau Kota Madya menjadi Stadgemeente atau Kota Praja. Penetapan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda itu tadi mengakselerasi juga lahirin tadi gedung pemerintahan dan kemudian rumah-rumah. Nah ini rumah-rumah yang direncanakan untuk pejabat pemerintah pusat. Ya, nah pejabatnya itu kan dibangun seperti itu kan. Dan itu biasanya kedudukan itu kemudian beberapa diana ada mereka ada yang dibangun di sekitar halte Cikudapate. Ada yang diandirkan itu lapangan Hussein Sastra Negara ya di sana itu kan. Itu dibangun orang untuk orang-orang Eropa di sana rumah-rumah itu banyak seperti itu. Yang disebut juga di sana itu Fokkerhuis ya karena di daerah lapangan terbang ya, jadi rumah-rumah Fokker. Jadi Fokker itu kan jenis pesawat ya yang diperlukan oleh Belanda pada masa itu. Dan itu menjadi seperti itu. Dan di samping itu juga di sekitar Cikudapate dibangun juga rumah-rumah untuk orang-orang Eropa. Dan dalam perkembangannya kemudian di sekitar Gedung Sate, di sekitar Jalan Riau itu. Maka kalau teman-teman perhatikan sekarang itu kan sekitar Jalan Riau itu banyak rumah-rumah tinggal orang-orang Belanda. Rumah-rumah untuk orang-orang Belanda yang dibangun pada masa itu masih bisa kita lihat di beberapa perumahan di Kota Bandung. Salah satunya di kawasan Pagar Gunung yang saat itu dikhususkan bagi kaum elit Eropa dan dikerjakan sepanjang tahun 1930. Gaya arsitektur Albert Albers menjadi tren desain rumah pada masa itu. Di sepanjang jalan ini ya, merupakan salah satu dari karya arsitek A.F. Albers yang memang sangat istilahnya menonjol di Bandung di tahun 30-an ya, dengan karya-karyanya. Nah, desain yang di sini kita bisa melihat adanya pengaruh dari yang tadi yang disebut prairie style ya. Jadi gaya-gaya seperti arsitektur yang merupakan rancangan dari arsitek Amerika yang terkenal waktu itu, yaitu Frank Lloyd Wright, di mana kita bisa melihat adanya atap-atap yang istilahnya mungkin cukup landai ya. Kemudian dengan material-material yang alami yang ditonjolkan, ini menggunakan atap sirat dari kayu ya, dari kulit kayu. Kemudian dengan adanya elemen-elemen bidang batu, tapi kita juga masih melihat ada ciri Albers yaitu dia senang sekali membuat bidang horizontal ya. Jadi di lantai duanya kita lihat bidang horizontal sebagai teras. Dan kemudian ini menjadi satu ciri khas dari karya-karya Albers yang ada di Bandung. Yang kemudian kebetulan sekali di sepanjang jalan ini ada bangunan sebanyak kira-kira 12 ya yang kembar. Dan menjadi salah satu ciri dari arsitektur yang mewarnai Bandung yang dibangun di akhir tahun 1930.
Pada tahun yang sama, dunia mulai mengalami depresi ekonomi. Sejumlah pembangunan dalam rangka pemindahan ibu kota pun dihentikan. Rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke kota Bandung benar-benar terhenti setelah pecah Perang Dunia Kedua. Masuknya Jepang ke Bandung memaksa orang-orang Belanda untuk hengkang dari kediamannya. Hier ist der Nierom der Bandung. Wij gaan nu. Beberapa orang Belanda kemudian menjual rumahnya. Beberapa lagi dibiarkan kosong begitu saja hingga hari ini. Akan sangat mudah menemukan rumah-rumah kosong bergaya Eropa di kota Bandung. Peresmian tanah untuk yang dijadikan pusat pemerintahan Hindia Belanda itu baru terrealisasi sebenarnya tahun 1929. Jadi kawasan Gedung Sate sampai ke sana ke utaranya di itu baru sampai 1929 baru direalisasikan gitu ya. Tapi saat itu udah tahun 30-an 1934 udah terhenti gitu. Tahun 1934 kalau salah itu dihentikan pembangunan untuk pemindahan ibu kota. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.770 gedung dan rumah tinggal peninggalan masa kolonial Hindia Belanda masih berdiri kokoh di Bandung, Jawa Barat. Muncul berbagai perspektif terhadap warisan kolonialisme di Indonesia. Sebagian melihat sisa-sisa kolonialisme sebagai memori kelam tindak penjajahan di tanah air. Sebagian lagi melihat sebagai sejarah yang perlu dipertahankan sebagai identitas yang membentuk suatu wilayah. Saya cuma bisa mengatakan itu satu harus merupakan proses pertimbangan bersama. Kedua, ingat bahwa tidak semuanya perlu diingat atau dilupakan karena apa? Karena ada cara untuk memilih, yaitu memilih yang menyaring yang barangkali paling bermakna, paling penting atau punya makna yang luas dan lain sebagainya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang di antara bangunan-bangunan kolonial ya yang tinggalan Belanda sekarang yang masih kecakian, ada beberapa apa yang terjadi? Ada yang terpelihara dengan baik, ada yang tidak terpelihara, dan ada yang sudah dirobohkan. Kalau yang sudah dirobohkan tadi saya katakan, misalnya di sekitar alun-alun Bandung aja. Dulu di alun-alun Bandung itu depan Gedung Merdeka itu yang disebut dengan pusat pemerintahan Kota Bandung di sana di atas gedung yang dulu menjadi seperti toko buku Sungguh Bandung. Sekarang sudah rata dengan tanah. Kondisi ini sebenarnya sekarang relatif dipayungi oleh adanya undang-undang. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Dan undang-undang itulah yang kemudian mengharuskan siapapun kita, pemerintah, untuk menjaga, memelihara bangunan-bangunan Belanda tersebut. Dalam artian bangunan-bangunan yang disebut dengan bangunan cagar budaya. Kan bangunan cagar budaya bangunan yang di atas usia 50 tahun. Nah tentunya pada kita bicara itu dipelihara atau tidak, ada kajian-kajian yang bisa dilakukan. Nah, pada kita kemudian bicara bangunan Belanda, sebuah bangunan kolonial, apakah perlu dipertahankan atau tidak? Memang ada hal yang bisa dikatakan mengaturnya. Artinya tidak semua juga bangunan Belanda itu perlu dipertahankan. Ya, kalau bangunan itu hanya sekedar bangunan yang tidak makna apa-apa, tidak punya makna historis, tidak punya makna arsitektural, ya itu tidak jadi masalah kalau misalnya diganti dengan bangunan baru. Tapi kalau dia punya makna penting, makna sejarah, makna arsitektur, misalnya dia menjadi bangunan rumah karya arsitektur Schumacher yang pertama, bangunan rumah karya arsitektur Bung Karno yang pertama, itu kan menjadi strategis kan, itu perlu dipertahankan, menjadi kewajiban kita pertahankan. Dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 mengatur tentang itu semua.